Oke teman-teman, di sini ada pertigaan. Lurus itu arah Salem, ke kiri arah Cibimbing Kuningan. Nah, kita yang mengarah ke arah Cibimbing Kuningan, teman-teman. Dari pertigaan ini belok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Jalan Pantura, Tanjung Brebes. Saya akan menuju wisata Pasir Gibuk di perbatasan Kuningan. Ini dari Jalan Pantura kita belok kiri menuju wilayah Banjarharjo, teman-teman. Ikuti jalan ini terus. Sekarang kita sampai di Pasar Banjarharjo, teman-teman. Banjarharjo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes yang sudah berbahasa Sunda. Ya, dari Pasar Banjarharjo kita lurus menuju Desa Bandung Sari. Sekarang kita di Desa Malahayu. Nah, pertigaan ini kalau belok kanan itu ke wisata Malahayu, teman-teman, Waduk Malahayu. Kita lurus menuju arah Desa Bandung Sari. Lintas hutan jati, tapi ini kondisinya kering. Oke,
masuk desa Bandung Sari, masih kecamatan Banjarharjo Brebes. Pasar Bandung Sari. Oke teman-teman, di sini ada pertigaan. Lurus itu arah Salem, ke kiri arah Cibimbing Kuningan. Nah, kita yang mengarah ke arah Cibimbing Kuningan, teman-teman. Dari pertigaan ini belok kanan. SMP Negeri 3 Banjarharjo. Oke, masuk desa Cipajang. Masih kecamatan Banjarharjo, teman-teman. Desa Cipajang. Sudah sampai di desa Penanggapan. Desa Penanggapan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Oke teman, ini ada pertigaan, kita langsung yang ambil kiri. Sudah sampai di kawasan wisata Pasir Gibuk. Alhamdulillah. Ini
ini dia teman-teman, wisata pasir Gifuk. Tiket berapa? Ke ATM 17.000 untuk sama parkir ya. Oke, terima kasih. Di sini teman-teman, wisata pasir Gifuk. Sayang ini masih kondisinya siang, panas. Masjid. Lumayan luas kawasannya. Coba keliling. Ada ruang pertemuan lagi. Pasir Gifuk Resto. Ada happiness cafe. Lahan untuk parkir. Di sana ada area permain teman-teman. Nanti disiapkan untuk prosotan air.